Oke, selamat sore guys. Ya, mohon maaf ya guys, sebelumnya lama nggak muncul karena ada kesibukan guys. Nah, ini saya mau nyanggok nih guys, tempat yang kemarin saya buat tempat senggongan itu. Sebenarnya sih saya sudah kemarin pergi sudah 4 kali. Ya ini mau kelima kalinya nih. Ya keempat kali itu selama saya pergi dia kasih nampakkan dirinya aja, cuman dia nggak mau datang dekat makan ke umpan saya, dan juga cuaca juga guys kurang mendukung. Sudah mulai jam 6, pas mulai dia keluar cuaca pun buruk, jadi hujan, kita takut kayu rebah. Jangan kan kayu mati yang rebah, kayu hidup aja kalau cuaca ekstrim bisa rebah, itu yang saya takuti guys. Jadi saya balik, nggak apalah jaga keselamatan. Nah, ini mudah-mudahan cuaca bagus sampai sore sampai malam. Kalau memang dia datang, ya kita shoot dia nanti. Kita ini ya guys, ya motor kita taruh sini, kita jalan kaki ke sana karena di atas sana tempat sanggongan harus jauh. Oke guys, kita jalan ke atas dulu. Oke guys, saya baru sampai ya. Ini bekasnya guys. Nih guys, lumayan gede nih guys, tafsiran bobot 50 ke atas. Cepet ini sanggongannya. Kemarin saya sudah 4 kali jaga sini, babinya munculnya lewat situ, cuman dia belum datang sampai ke sini. Kemarin saya taruh umpan di sini karena angin tidak bagus. Saya pindah sudah sekarang guys. Pindahnya ke situ. Itu becek ya di situ. Jadi jarak saya shoot di situ sekitar 20 meter. 15 meter. Babi pernah juga datang sana. Cuman enggak sampai dekat ke situ dia. Masuk lagi, lari lagi. Jadi ini sebenarnya ya, ini sebenarnya sudah tempat ini saya sudah 4 kali jaga ya. Cuman babi ini kasih saya penasaran terus. Ini babi senior guys. Besar ya. Nantilah ada video-video yang sempat saya rekam, cuman saya enggak sempat shootnya. Saya kasih cuplikan yang nanti. Ya, udah aja dia datang nanti. Bunyi keriang. Jam-jam 6 tuh biasa dia keluar sudah. Saya tetap harus tunggu dia sampai di situ. Oke, nanti di atas saya review lagi. Oke guys, saya sudah sampai. Sudah naik ya, Dian nih tempat sanggongan. Yang tempat saya bikin kemarin tuh ada videonya. Ini situasi dan kondisi di tempat ini. Persenggolan saya. Oke. Wah. Inilah model. Inilah posisinya kalau kita lihat dari atas. Ini saya sudah 3, 4, 5 kalinya jaga nih guys di sini. Hari ini. Sekarang. Pertama, hari pertama saya jaga itu babinya tuh datang di sini. Dari sana datang. Kan jalan saya naik ke sini kan dari sini. Pertama dia datang, dia sampai situ, dia cium bau jejak saya, padahal sudah ada waktu tuh saya jam 3 sudah di sini. Dia keluar tuh jam 5, kan ada sekitar mau 2 jam. Dan tidak bau saya tuh sudah hilang. Ternyata dia masih sangat-sangat teliti betul dengan bau saya tuh. Akhirnya dia cium bekas jejak saya ke sini, dia lari, guys. Gagal. Nah, ada nanti videonya pas dia datang itu. Nah, yang kedua dia datang di sini, guys. Di situ. Sampai situ aja.
Yang ketiga, datang lagi dia dari sini. Tapi dari atas sana, cuman hujan, pas waktu posisi hujan, angin-angin dia datang. Ini sampai situ aja. Saya enggak bisa ngerekam dia. Sampai situ lari, hujan. Saya pun turun, saya takut pohon-pohon rebah guys, di sini bahaya. Karena kita takut ini bekas perusahaan. Takutnya bekas mereka buat tumpangan itu, buat bilang bahasa sini abi ya. Atau enggak bahasa Indonesia itu buat mulut tumbang anu. Buat mulut untuk ditebang, buat mulutnya. Itu biasanya perusahaan kalau lubang ditinggal. Jadi itu yang kita takut kalau pas angin-angin. Nah, ke keempat kemarin dia datang, ada sampai situ. Habis itu masuk. Dia keluar lagi situ. Habis itu enggak datang sudah. Nah, ini kelima kalinya saya jaga di sini. Mudah-mudahan aja berhasil, guys. Saya buatkan sudah di situ, buatkan kolam air. Kalau kita enggak buat kayak begitu, guys, yang makannya itu tupai, beruang, landak. Nah, itu salah satu yang suka salit juga mereka itu. Tapi kalau babi biarpun becek macam mana dia tetap dia hantam. Makanya saya buatkan air tempat kolamnya. Nah, jadi dia itu, guys, ini bekasnya rame ya. Itu sudah itu umpan saya yang segantung. Babi itu datang sana atau tidak langsung. Dia di sebelah batang sebelah sini. Itu jalannya ke tempat kolam air itu. Genangan air itu. Itu sengaja saya buat gali, guys. Tempat taruh umpan. Ini lumayan lah besarnya nih. Sekitar 60-an kilo lah. Ini dia dari sini juga. Pokoknya dia keliling dulu. Dia lihat situasi dan kondisi dulu, guys. Dia pelan-pelan. Ini babinya awal, guys. Bunyi keriang datang sudah. Cuman dia tidak langsung datang ke tempat umpan ini. Ya mudah-mudahan hari ini, sore ini dia pelan-pelan mungkin dia muncul situ. Saya shoot sudah dari situ. Kemarin di situ agak jauh, guys. Karena babi besar, saya kurang yakin. Karena 3 kali sudah saya tembak babi besar. Jarak 30 meter ada yang tumbang, guys. Dia kebal, guys, tengkoraknya. Nah, makanya saya mau tes dia di jarak dekat 20 meter. Memang babi besar tahu bau itu rasanya, susahnya. Nah, doakan aja, guys, supaya kita bisa kasih anu dia rebah dia. Ya, kita langsung ke tunggu di modus pantau sama teleskop. Nah, sama nanti kalau malam mudah-mudahan cuaca bagus, kita pakai night vision, guys. Saya selalu bawa ini setiap biarpun mau babi awal atau babinya berubah jam, pasti malam kita harus pakai itu. Arah angin ke sini. Dia jelas kemarin ke sini, dia sampai situ aja. Dia tidak mau ke situ cium. Ini babinya senior betul ini. Sangat-sangat senior. Itu bekasnya ya. Kita si zoom loh. Itu bekasnya becek-becek nih. Dia dari sini, guys. Dia sebelah batang sebelah sini. Jadi dia nanti kalau datang, dia tidak bersuara, cuman muncul aja gitu. Berdiam. Waktunya kita shoot sudah. Ini posisinya begini. Agak ke bawah. Guys, kita langsung aja ke modus.
One shot, one kill. Wih, sekian. Buset. Ini ada 3 ekor, guys. Oke, guys. Babi ada 3 ekor. Cuman masuk kita putar yang lain. Dua, satu pertama putar. Lagi satu. Satu aku biarkan, dua aku biarkan. Karena saya tunggu makan umpan saya tuh. Tapi kali ini yang ketiga enggak aku biarkan sudah, guys. Tuh, shoot dia. Sama kurang lebih besar. Yang nomor 2 tadi agak besar, guys. Agak besar, nanti ada di sini semua. Saya mau shoot-shootnya tuh enggak sempat karena dia gerak-gerak badannya, guys. Aduh. Dia gerak-gerak badannya dan kepalanya. Jadi saya apa? Ragu untuk nge-shootnya karena nanti pas saya tarik pemicu dia dia langsung bergerak, mungkin hitungan detik itu ada hitungan semua. Oke, kita berhasil, guys. Sanggongan baru ini itu bobot ini agak kecil, sekitar 40 kilo. Yang jelas mereka nggak datang lagi, guys. Oke, kita balik kameranya. Oke, guys, itu babinya. Itu babinya situ. Yang jelas, bayangkan ini aja nanti ini ada darah ya, ini ada darahnya. Yang jelas yang lain nggak akan datang, pasti tidak datang. Sedangkan tidak ada darah, mereka itu sampai di situ aja, guys. Tadi itu sampai sini sempat, saya mau bidik sudah, saya sudah bidik, cuman saya belum tarik pemicunya karena dia kepalanya goyang terus, bang. Mereka lari, pokoknya mereka keliling. Di sini lumayan spotnya babinya, jumbo-jumbo. Kita akhiri sampai di sini, guys. Kita akhiri sampai di sini. Mungkin lusa mungkin baru kujaga lagi karena ini ada darah. Oke, kita turun dulu ya. Kita lihat sini stand untuk selanjutnya nanti. Jangan lupa like dan comment dan subscribe-nya. Oke, guys. Saya sudah turun ya. Kita melihat babinya. Oke, ntar saya balik dulu. Ntar saya balik dulu. Oke. Ini ya. Ini umpannya. Ini saya sengaja buat ya. Nah, itu, guys. Saya kelihatan rupanya ya. Gelapnya saya dari background belakang itu, langit yang pantasan mereka tahu. Ini ya. Rupanya nih ya, mereka dari sini. Oke. Ya. Rupanya sini. Ya, yang tadi itu oh ya di sini semua ya. Guys. Sini. Ini jalan mereka. Ya, di sini semua yang saya mau tembak dari enggak sempat. Ini jarak 20-an meter nih. Oke, guys. Nah, ini babinya, guys. Wow, lumayan ya. Sudah termasuk bujang rata-rata tadi. Besarnya kayak gini semua. Cuman ada yang nomor 2 tadi yang enggak besar, guys. Lumayan ya. Ini poin gede ya. Perdana nih yang gede nih. Tariknya, men. Ini ya, tadi ya, pas truk. Ini bobot-bobot 50-an nih, guys. Tadi tuh video semua gini ya. Semua cambangnya semua. Oke ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan juga di-share ya, guys. Sini lumayan ya, spotnya. Cuman angin yang gak bagus di sini, guys. Babi itu semua rata-rata tadi 3 ekor datang di sini. Masuk situ, keluar. Masuk. Berarti ada 2 ekor lagi, guys. Yang putih, yang pertama putih. Ini babi putih kok memang. Cuma dia mandi. Mukanya kayak gini. Kayaknya nomor 2 tadi yang besar.
Oke, guys. Kita akhiri sampai di sini dulu. Poin perdana. Tempat sanggongan. Ini, guys. One shoot, one kill. Banyak yang kasih tahu saya salah sebut one shoot one kill gitu ya. Oke, guys, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Oke, kita akhiri sampai di sini. See you next time.